Ratusan warga Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, terlibat saling berdesakan saat akan mencairkan dana bantuan sosial tahap 6 dari Kemensos Minggu siang. Selain tidak menjaga jarak, beberapa warga tidak menggunakan masker saat antri. Tidak diterapkannya protokol kesehatan membuat pembagian bansos ini berpotensi menjadi tempat penularan COVID-19. Sebanyak 1.000 lebih warga Desa Cikande hari ini mencairkan bansos. Pada bansos tahap 6 dari Kementerian Sosial ini, warga mendapatkan uang sebesar Rp300.000.